Assalamualaikum kepada sahabat semua yang selalu mengikuti perkembangan channel saya ni. Di sini saya nak kongsikan pengalaman kerja, cara kerja, suasana kerja saya. Ni bukan nak kongsi ilmu ni. Ni saya buat kerja wiring dekat Taman Dato' Wan JB. Ni dia buat bilik sewa dia sekat-sekat. Ada 10 bilik dekat sini. Kita dah jalan piping kat atas, wiring pun kita tengah jalan. Ni wiring ni kita buat tarik daripada DB box lama. Kita looping buat keluar satu. Buat DB box kat luar. Jadi kalau apa-apa salah satu bilik ada trip ke apa, senang. Dia boleh setting dirilah. Naikkan DB sendiri ke kalau ada tendang. Boleh dekat luar je lah DB box. Tak payah masuk. Pasal DB box salah satu tu ada dalam satu salah satu bilik sewa dia ni. Dia takut penyewa yang yang ada dalam bilik yang ada DB box tu kalau dia tak ada kan susah kan. Jadi setiap penyewa yang kalau mana satu salah satu bilik dia tu trip ke, dia boleh pergi DB box luar je lah. Hari pun dah petang, kita sambung kerja esok hari je lah. Kita kemas-kemas nak balik lah ni. Ni kita sambung kerja lagi pada hari berikut je ni. Kipas kita dah pasang, lampu kita dah pasang. Ni ceiling ni dia reput pecah. Jadi sama ada owner nak beli ataupun dia minta tolong kita beli, nanti kita pasangkan lah. Ni switch lampu, switch kipas dengan plug satu. Maksudnya dia nak charge bateri ke, charge handphone ataupun TV. Yang itulah plug dia. Setiap bilik mana satu, semua sama. Ni bilik mana dah siap mana? Mana dah siap kita test lah. Kawan-kawan lain-lain tu tengah pasang bilik yang lain pula. Tinggal pasang aksesori je. Pasal tak pakai baju je pandai kau orang Tak boleh masuk YouTube lah, tak pakai baju. Tak aurat. Ini pula keadaan bilik yang last sekali lah ni, sebelah tingkap bahagian dapur sekali belakang. Sebelah kanan punya bilik yang ni pun dah siap. Lampu semua kita dah pasang, kipas kita dah pasang. Alhamdulillah, kerja wiring kat sini dah selesai. Cuma ni kita double check lah, pastikan setiap switch semua berfungsi dengan baik lah. Plug-plug, socket plug dia semua tu ada current. Kita dah kena checking dulu. Ni bilik yang paling besar sekali ni, belah depan. Ni mungkin kemungkinan owner nak buat dia punya office lah. Jadi kita sekarang tinggal pastikan double checking setiap bilik semua berfungsi dengan baik. Ada dan electric dia. Jadi kita tinggal kemas ya ni. Ini bilik yang nombor 2. Okey, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Checking dia punya speed meter kipas dia. Sama je lah setiap bilik semua sama, semua memang dah siap. Cuma kita buat double checking lah setiap bilik dia sebelum kita kemas-kemas barang. Ini pula bahagian ruangan bilik idea ni. Dua-dua tandas memang boleh digunakan untuk mandi. Dua-dua tandas pun boleh digunakan untuk buang air besar. Jadi tak masalah lah. Cuma bilik 10, tandas ada 2 je lah. Ni exhaust fan dia, exhaust fan lama ni boleh pakai lagi. Ini pula bilik yang last sekali, bilik nombor 10 ni lah. DB box lama dia ni. Kita looping, tertarik buat satu lagi DB box bahagian luar yang saya tunjukkan daripada awal video tadi kan. Jadi kalau apa-apa berlaku kan susah kalau penyewa ni tak ada dalam bilik dia ni, bekerja ke apa kan. Jadi tu yang kita buat lagi satu alternatif, pasang lagi satu DB box kat luar untuk bilik yang lain. Jadi kalau apa-apa berlaku trip ke apa, dia orang semua penyewa tu boleh ke sini lah, ke DB box yang telah dibuat yang baru ni. Jadi setiap bilik ada dia punya nombor tu. Jadi siap dah pasangkan aircon sekali punya LCB. Tapi aircon kontaktor lain pasang lah. Pasal tengok mana nak pasang aircon. Tapi kontaktor lain yang buat lah, kita tak buat aircon. Alhamdulillah kerja wiring telah siap sepenuhnya di sini. Balik. Ni toke-toke wiring nak balik. Toke-toke muda.